Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله sahabat taslih, hafizakumullah jami'an. Kita bersyukur pada Allah masih diberikan kemudahan untuk kita tetap istiqamah dalam beramal saleh. Kita juga bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak yang insya Allah juga kita bersyukur atas semua karunia dan semua pemberian Allah yang harusnya kita sadari bahwa kita pun terkadang lalai mensyukuri nikmat. Sahabat taslih, hafizakumullah, diantara yang juga kita harus syukuri adalah kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk bisa memperdalam agama kita dengan belajar, ilmu syar'i, yang itu juga merupakan hal yang harus disyukuri. Hafizakumullah, sahabat asli, kita masih dalam kajian Ad-Dā'u wa Ad-Dawā'u karya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang di akhir-akhir pembahasan kitab ini beliau baru menjawab dari pertanyaan anak muda yang dengan pertanyaan tersebut sebab buku ini atau kitab ini ditulis atau dikarang. Dan beliau banyak beberapa kali di pertemuan sebelum-sebelumnya tentang menceritakan kecintaan yang seharusnya kepada siapa. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah kecintaan yang harus ada, bahkan harus menjadi kecintaan yang utama daripada kecintaan kepada yang lain. Baik, terakhir kemarin kita bahas masih dalam sambungan nikmat bisa melihat yang dicintai, yaitu melihat Allah Azza wa Jalla menjadi salah satu nikmat yang sangat agung, ya, yaitu nikmat cinta atau nikmat bisa melihat wajah Allah di surga. Karena kita tahu bahwa kenikmatan yang besar itu bagi penduduk surga adalah kenikmatan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Dan itu kemarin atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, yang mana dalam beberapa hadis Nabi SAW juga menyampaikan tentang bagaimana nikmat bisa melihat wajah Allah di surga insya Allah. Maka itu juga yang harus kita usahakan, kita doa dari sekarang untuk ketika nanti insya Allah kita bertemu di surga, dan mintalah al-ladzah, kenikmatan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Baik, sahabat asli, masih dalam pembahasan yang sama, tapi di halaman 543. Ya, kita baca qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa fi kitab as-sunnah li Abdullah ibnu al-imam Ahmad marfu'an, dalam kitab as-sunnah milik Abdullah ibnu al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu al-jami', diriwayatkan secara marfu' ka'anna an-nasa yaumul qiyamah lam yasma'ul Qur'an, seakan manusia sebelumnya belum di hari kiamat seakan mereka belum pernah mendengar Al-Quran. Idza sami'uhu minar rahman, apabila mereka langsung mendengarnya dari Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah yang langsung membaca Quran itu, atau Allah langsung berbicara langsung di hadapan para manusia. Faka'annahum lam yasma'uhu qabla dzalik, bahkan sesungguhnya mereka seakan-akan gitu, ka'annahum, seakan-akan mereka tidak pernah mendengar Quran sebelumnya. Padahal kita tahu kita di dunia ini sering membaca, sering mendengar dan diperdengarkan Al-Quran, tapi ketika nanti di akhirat kemudian Allah yang langsung berbicara itu seakan kita tidak pernah mendengar sebelumnya. Masya Allah. Wa idza urifa hadza fa'azamul asbab allati tuhassilu hadhihi al-ladzah wa a'zamu ladzati dunya 'ala al-itlaq. Apabila hal ini diketahui bahwa maka a'zamul asbab allati tuhassilu hadhihi al-ladzah wa a'zamu ladzati dunya 'ala al-itlaq. Maka sebab terbesar yang dengannya kita mendapatkan kelezatan ini adalah kelezatan di dunia, yang hal itu merupakan kelezatan dunia secara mutlak, yaitu dengan kelezatan atau kenikmatan kita bisa mendengar atau mengenal Allah atau mendengar kalam-kalamnya gitu ya, nanti kita dibahas. Wa huwa ladzatu ma'rifatihi subhanahu wa ladzatu muhabbati, yaitu kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kenikmatan mencintai Allah azza wa jalla. Wa inna dzalik huwa jannatud dunya wa na'imuhal 'ali. Karena mencintai Allah, mengenal Allah di dunia itu adalah surga di dunia dan surga tertinggi. Wa nisbatu ladzatihal faniyah ilaihi kataflatin fi bahr. Fa inna ar-ruh wal qalb wal badan innama khuliqa lidzalik. Kecintaannya itu sangat agung sekali, bahkan ruh kita, hati kita, badan kita, fisik kita itu Allah ciptakan sejatinya hanya untuk ibadah dan untuk mencintai Allah. Fatyabu ma fid dunya ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa aladzu ma fil jannati ru'yatuhu wa musyahadatuhu. Maka yang paling indah di dunia itu bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana mencintai Allah, dan paling nikmat di akhirat itu, di surga itu adalah bagaimana kita bisa melihat Allah azza wa jalla. Di dunia kenikmatan yang paling besarnya adalah bisa mengenal Allah dan mencintai Allah. Di akhirat, di surga, maka kenikmatan tertingginya, kenikmatan terbesarnya adalah kita melihat wajah Allah. Fa mahabbatuhu wa ma'rifatuhu qurratul uyun. Mencintai Allah, mengenal Allah itu penang pandangan mata kita, penyejuk pandangan mata kita. Waladzatul arwah, kenikmatan jiwa. Wabahjatul qulub, bahjatul qulub adalah kesenangan hati. Wa na'imud dunya wa sururiha, kemudian juga kenikmatan dunia dan kebahagiaannya. Bal ladzatud dunya al-qati'ah an dzalik tanqalibu alaman wa 'adzaban. Bahkan kelezatan-kelezatan dunia yang lain itu ya berubah-ubah kan, dan ini dan sebagainya. Wa yabqa sahibuha fil ma'isyati dhank. Adapun dia kalau cuma mencintai dunia, dia dunia hanya mencintai sesuatu yang bukan mencintai Allah dan mengenal Allah, maka kehidupannya akan sempit. Falaysatil haya at-tayyibah illa billah, dan tidak dikategorikan kehidupan itu baik melainkan dengan Allah azza wa jalla. Wa kana ba'dul muhibbin tamurru bihi awqat. Para pencinta, karena dahulu para sebagian dari para muhibbin, pencinta itu yang mencintai Allah maksudnya, seiring dengan berjalannya waktu mereka berkata, in kana ahlul jannah fi mithli hadza innahum la fi 'aishin thayyib. In kana ahlul jannah, apabila penduduk surga itu berada di seperti ini, yaitu kecintaan kepada Allah, maka itu adalah kehidupan yang baik. Wa kana ghairuhu, adapun ada juga yang mengatakan law 'alimal muluk ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf. Jika seandainya para raja-raja itu bisa merasakan atau mengetahui kenikmatan yang kita dapatkan hari ini, yang kita rasakan hari ini, kenikmatan bisa mencintai Allah, mengenal Allah, seandainya mereka tahu kalau nikmat banget gitu loh, mencintai Allah tuh nikmat banget, mereka akan rampas dari kita, bahkan harus dengan menghunuskan pedang. Artinya kenikmatan itu tidak bisa dirasakan oleh para raja-raja itu, yang hanya bisa dirasakan oleh para orang-orang beriman yang mencintai Allah dan mengenal Allah. Wa idza kana sahibul muhabbatil batilah allati hiyal azabun ala qalbil muhib yaquluhu fi halihi. Wa idza kana sahibul mahabbatil batilah. Dan jika orang-orang yang memiliki kecintaan yang batil, yang itu bagian dari azab, kesengsaraan untuk atau bagi hati si yang mencintai itu, mereka senantiasa bersenandung. Wa man nasu ilal ashikun dzawil hawa wala khaira fi man la yuhibbu wa ya'shaq. Manusia itu nggak terhitung, nggak, maksudnya manusia itu tidak dianggap kecuali mereka yang saling mencinta atau orang-orang yang mencintai sesuatu dengan nafsunya, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencintai dan tidak merindukan atau asyik, ya cinta gitu lah. Wa yaqulu akhar, juga ada yang mengatakan uffin li dunya mata ma lam yakun sahibu dunya muhibban aw habiba. Omong kosong dengan dunia itu jika di dalamnya tidak ada orang yang mencintai dan yang dicintai. Wa yaqulul akhar, ada juga yang mengatakan wala la khaira fid dunya wala fi na'imiha wa anta wahidun munfaridun ghaira ashiqi. Juga tidak ada kebaikan sama sekali untuk dunia dan juga tidak terhitung nikmatnya, artinya tidak ternilai. Di dunia nggak ada nikmatnya kalau kamu hidup sendirian dan tidak mencintai apapun. Wa yaqulul akhar, juga ada yang mengatakan uskun ila sakanin taladzu bi hubbihi dhahaba az-zaman wa anta munfaridu. Tinggallah kepada satu tempat, taladzu bi hubbihi, yang kau akan menikmati kecintaannya. Dhahaba az-zaman wa anta munfaridu, waktu akan terus bergulir sedangkan kamu tetap sendiri. Ini ada beberapa bait-bait yang ini maksudnya adalah orang-orang yang cuma mengikuti cinta dunia tanpa memerhatikan cinta yang seharusnya, yaitu cinta kepada Allah. Bahkan mereka mengatakan ngapain, nggak ada hubungannya di dunia, nggak ada nilainya dunia ini kalau kita nggak bisa mencinta sesuatu. Mereka omong kosong juga sebenarnya, omongan-omongan yang mereka kedepankan adalah cinta-cinta kepada selain Allah, ya, kecintaan kepada selain Allah yang bahkan bisa melebihi kadarnya daripada mencintai Allah Azza wa Jalla. Fakaifa bil mahabbati allati hiya hayatul qulub wa ghidha'il arwah wa laysa lil qalbi ladzatan wa la na'im wa la falah wa la haya illa biha wa idza faqadaha al qalb kana alamuhu a'dham min alamil 'ain idza faqadat nuruha wal udhun idza faqadat sam'uha wal unf idza wal anf idza faqada syammaha wal lisan idza faqada natqaha. Bal fasadul qalbi idza khala min mahabbati fatiri. Maksudnya adalah yang nggak ada kehidupan bagi ruh, bagi hatinya, kalau dia tidak, dalam hati tidak ada cinta gitu ya. Baik, ini maksudnya adalah tentang besarnya kecintaan, atau kita pentingnya mengisi hati kita kepada cinta Allah, bukan kepada cinta kepada selain Allah. Wal maqsud an a'zama ladzatid dunya huwa as-sabab al-musil ila a'zami ladzatin fil akhirah. Maksudnya adalah sesungguhnya kelezatan dunia yang paling besar itu harusnya bisa menjadi sebab yang mengantarkan kepada kelezatan akhirat. Kalau tadi kan para orang beriman mengatakan kelezatan di dunia itu adalah dengan mengenal Allah dan mencintai Allah, gitu ya. Dan seharusnya, ya, dan memang insya Allah akan begitu. Kecintaan kita di dunia, mengenal kita mengenal Allah di dunia dan mencintai Allah itu menjadi sebab yang paling besar yang mengantarkan kita kepada kenikmatan terbesar di surga. Itu maksudnya. Baik, waladzatud dunya thalathatu anwa'. Kelezatan dunia itu ada 3 macam. Kata Ibnu Qayyim, beliau membagi 3 macam. Fa'adhamuha wa akmaluha. Ada yang paling besar, paling agung dan paling sempurna. Apa itu? Ma'awsala ila ladzatil akhirah. Pertama, kecintaan yang menghantarkan kepada kecintaan atau nikmat akhirat. Kenikmatan dunia yang menghantarkan kepada kenikmatan akhirat. Apa itu? Ya, nanti insya Allah beliau bahas. Bahkan wayusabul insanu ala hadhil ladzah atamma tsawab. Bahkan manusia akan diganjar oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah atas kelezatan ini, bahkan dengan ganjaran atau balasan yang sempurna. Walihada kana al-mu'min yuthabu ala ma yaqsudu bihi wajhallahi min aklihi wa syurbihi wa lubsihi wa nikahi. Oleh sebab itu, seorang mukmin itu apapun aktivitasnya, jika ia niatkan untuk mencari ridha Allah, maka dia akan diberikan pahala. Ya, mau makannya, mau minumnya, berpakaiannya, pernikahannya, ya, wa syifa'u ghaidhihi bi qahri aduwillahi wa aduwih. Fa kaifa bi ladzati imanihi wa ma'rifati billah wa mahabbatihi lahu wa syauqihi ila liqa'i wa tam'ihi fi ru'yati wajhil karim fi jannatil na'im. Kalau untuk urusan makan, minum yang diniatkan karena Allah aja itu dapat pahala, apalagi kecintaannya kepada Allah. Kemudian mengenal Allah, kecintaannya, rindu perjumpaan dengan Allah, ya, itu udah pasti akan Allah berikan pahala yang besar. Itu contoh atau jenis cinta pertama, jenis kelezatan dunia yang pertama, ya, yaitu kelezatan, kenikmatan yang mengantarkan manusia, orang beriman tadi, kepada kenikmatan akhirat. Itu apa tadi? Ya, apapun yang diniatkan karena Allah, dia makan, dia menikah, dia mencintai istri, itu pun kalau mencintai istri karena dia berharap ridha Allah, itu dapat pahala. Baik, yang kedua, an-na'utsani ladzatun tamna'u ladzatal akhirah wa tuqib alaman a'zama minha. Kelezatan, kenikmatan yang menghalangi dari kenikmatan akhirat. Auzubillah. Bahkan wa tuqib alaman a'zama minha, bahkan mengakibatkan kesengsaraan, kesedihan yang lebih besar dari itu. Ya, contoh, kaladzatil ladzina ittakhadhu min dunillahi autsanan mawaddata bainihim fil hayatid dunya yuhibbunahum ka hubbillah wa yastamti'una ba'dhum bi ba'd kelezatan, kecintaan, kenikmatan yang diraih atau didapat oleh atau kepada atau oleh mereka, yang menjadikan Allah itu atau menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahan, ya, patung-patung, bahkan kepada patung-patung itu mereka mencintainya, dirawat dan lain sebagainya, yang mereka menganggap yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka laksana mereka mencintai Allah, kata mereka, ya. Baik, Allah berfirman, ya, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 128 dan 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Inna rabbaka hakimun 'alim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan di dunia itu. Kecintaan mereka kepada patung-patung mereka, itu mereka akan, itu kenikmatan, mereka akan melakukan, buktinya Allah menyebutkan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Itu artinya, kata mereka, merasakan kesenangan saat bersama patung-patung mereka, gitu ya. Maka kelezatan, kenikmatan kepada patung-patung mereka saat mereka bersama patung mereka itu malah mencegah, menghalangi yang menghalangi kenikmatan sesungguhnya di akhirat. Itu maksudnya. Ya karena mereka menduakan Allah, berbuat syirik gitu kan. Baik. Waladati ashabil fawahish wa zulm wal baghi fil ard wal 'ulu bi ghair haq. Juga kenikmatan-kenikmatan sesaat yang dilakukan dalam rangka kemaksiatan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Zina dan lain sebagainya. Nikmat sekali. Tapi kenikmatan itu menghalangi seseorang dari kenikmatan yang baik, yang sesungguhnya di akhirat. Minum khamr nikmat bagi seorang yang minum khamr itu, tapi seorang mukmin dilarang. Makan daging babi, berjudi dan lain sebagainya dilarang. Nikmat dan mereka akan merasakan kenikmatan. Cuma kenikmatan tadi menghalangi mereka dari kenikmatan sesungguhnya di akhirat. Nauzubillah. Wa hadhihi ladzat fil haqiqah innama hiya istidrajun min Allah lahum. Sungguhnya nikmat-nikmat yang mereka rasakan, tapi dalam kenikmatan di dalam kerangka kemaksiatan kepada Allah, itu sesungguhnya sedang diulur oleh Allah, istidraj. Ya. Punya mobil bagus tapi maksiat. Dikasih uang, rumah gampang, rumah mewah tapi isi maksiat. Gak pernah beribadah kepada Allah. Itu dalam bahasa kitanya, dalam bahasa agama itu istidraj. Istidraj itu diulur, dikasih sampai lupa mereka tuh. Liyudhiqahum biha 'azamal alam. Supaya nanti mereka akan merasakan kesengsaraan yang paling besar. Wa yuhrimuhum biha akmal ladzat. Yang mereka nanti terhalang dari kenikmatan di akhirat yang paling sempurna. Bimanzilatin man qaddama li ghairi ta'aman ladzidan masmuman yastadrijuhu bihi ila halaki. Seperti orang dikasih makanan terenak tapi dalamnya ada racun. Perlahan-perlahan bahkan membunuhnya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 182 dan 183. Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Qala ba'du salaf fi tafsiriha, sebagian salaf mengatakan dalam tafsir ayat tersebut, kullama ahdatsu dzanban ahdatsna lahum ni'matan. Ya Allah, setiap kali orang yang istidraj itu, orang yang sedang diberikan istidraj oleh Allah, diulur itu, setiap kali mereka berbuat dosa, begitu juga Allah kasih nikmat. Dia berdosa, nikmat lagi, dikasih nikmat. Yang ini sedang diulur oleh Allah. Itu ya. Sampai Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44 dan 45, hatta idza farihu bima utu khadnahum baghtatan fa idza hum mublisun fa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Hatta sampai mereka idza farihu bima utu, mereka bergembira, senang dengan apa yang diberikan kepada mereka. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami langsung cabut secara tiba-tiba. Waduh, bahaya teman-teman. Makanya teman-teman jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Jika hari ini kita merasakan kemudahan demi kemudahan, Allah berikan nikmat silih berganti datang kepada kita. Sebagai orang yang beriman, sebagaimana kita diminta untuk khusnuzon kepada Allah atas semua nikmatnya, kita juga harus mawas diri. Muhasabah, kita diberikan nikmat kok mudah oleh Allah. Iya, Allah ini maha pengasih. Tapi kita ngaca, tapi kan saya jarang sedekah. Salat saya ada yang ketinggalan. Loh kok Allah kasih nikmat ya? Kalau sudah begitu, hati-hati. Itu istidraj. Tadi kata sebagian salaf itu, kullama ahdatsa dzanban, ya gitu. Setiap kali dia berbuat dosa, ya, dia akan diberikan nikmat. Na'udzubillah minal istidraj. Wa qala ta'ala fi ashabi hadhihi ladzat. Allah berfirman juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 dan 56 tentang orang-orang yang merasakan kenikmatan yang sebentar ini. Ayahsabuna ma anna ayahsabuna annama numiddu bihim numidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Hati-hati teman-teman. Ini dari beberapa ayat itu masih sama ya. Diberikan nikmat padahal dia dalam kondisi sering berdosa. Ya Allah ya Allah. A'udzubillah. Wa qala fi haqqihim fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazakka anfusuhum wa hum kafirun. Ya Allah. Wa hadhihi al-ladzat tanqalibu akhiran alaman min a'zamil alam. Ini kenikmatan-kenikmatan yang begini modelnya. Kenikmatan yang malah menghalangi seseorang dari kenikmatan sesungguhnya di akhirat itu hanya berganti dari satu ke satu, dan setiap kali berganti itu akan semakin sakit, akan semakin sangat menderita. Kama qila ma'aribu kana fil hayati li ahliha idzaban fasal fil ma'adi ada. Baik, intinya di kenikmatan kedua itu adalah kenikmatan yang menghalangi seseorang mendapatkan kenikmatan sesungguhnya di akhirat. Baik, jenis nomor 3, ladzatun la ta'qibu ladzatan fi daril qarar wala alaman ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة فهذه زمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. Yang ketiga ini kenikmatan yang tidak berakibat secara spesifik itu kepada kenikmatan di hari kiamat atau di hari akhirat, yaitu di surga. Juga kenikmatan ini tidak menghalangi seseorang dari mendapatkan kenikmatan akhirat, yaitu surga. Cuma ada yang berkurang mungkin, gitu kata beliau. Ini namanya kenikmatan yang mubah. Kenikmatan yang mubah. Wa hadzal qismu huwa alladhi anahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Nah, macam cinta atau kenikmatan yang ketiga ini itu pernah disebut sama Nabi. Beliau bersabda, "Kullu lahwin yalhu bihi ar-rajul fa huwa batil." Setiap hal-hal yang melalaikan lahu, ya. Melalaikan, kesia-siaan yang dilakukan oleh seseorang itu semuanya batil. Kecuali tiga hal. Satu, dia berlatih dengan panahnya, artinya berlatih untuk perang menghadapi musuh gitu. Jadi maksudnya mungkin bisa dikiaskan kalau hari ini antum punya pistol dipakai buat latihan tembak gitu-gitu ya. Maksudnya pistol yang dibolehkan kepemilikannya gitu lah. Atau berlatih apa demi ketangkasan, yang itu bagian dari i'dad, persiapan menghadapi musuh-musuh saat nanti mungkin akan diserang, muslimin akan diserang dan sebagainya. Yang kedua, wa ta'dibahu faras. Dia melatih kudanya. Kendaraannya. Kuda itu waktu itu kan kendaraan perang gitu maksudnya. Yang ketiga, mula'abatuhu imra'atuhu. Bercanda sama istri. Ya Allah, Masya Allah. Bercanda sama istri itu nggak tergolong sia-sia, teman-teman. Nggak tergolong sia-sia. Ya. Bahkan kata Nabi, fa'innahunna minal haqqa. Ketiga tadi, hal yang tadi, bahkan termasuk kepada kebaikan, kebenaran lah. Jadi teman-teman juga ini penting untuk kita para suami untuk sering membercandai istri atau ngajak bercanda istri, itu bagian dari, bukan bagian dari kesia-siaan yang Rasulullah larang. Baik, kira-kira itu teman-teman, insyaallah kita akan lanjutkan mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, masih dalam pembahasan kitab Ad-Dā'u wa Ad-Dawā'u karya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di mana di akhir-akhir kitab ini beliau menjawab, menerincikan bagaimana seharusnya seorang hamba itu mencintai Rabb-nya dan jangan salah mencintai, gitu kira-kira ya. Kalaupun harus mencintai sesuatu, jadikan cintaan itu adalah tangga menuju kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma tasma'un. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.